Halo Rek, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di Back to Story of Season Wonderful Life Part 64. Hari ini masuk tanggal 10 Autumn tahun kedua. Cukup sendiri anaknya. Nothing special buat hari ini ya, cuma persiapan mau pergantian ke winter. Jadi aku mau nanam bibit yang kemarin ku siapin ini banyak banget. Yang di atas-atas ini ku bedain, emang dia yang paling lama. Terus kalau ini quick grow, kalau ini need more time. Jadi aku sendiriin dulu. Oh, sapiku gede usah. Masuk lagi guys, udah guys. Padahal disiram sama si Celia loh, malah hujan, percuma dia kerja loh. Ini blue tomato yang kita campur sama apa tuh namanya, bunga apa itu, itulah pokoknya blue. Panen juga lumayan. Apa ya, lupa aku ya, beri melu, bukan beri melu, kota melu. Tanaman yang ini mau aku sabit aja, soalnya ini pasti gagal panen, dia udah nggak bisa tumbuh, udah ganti musim soalnya, gagal panen. Mau tak tanemin yang buat winter nanti. Ini juga, ini gagal panen juga. Ini sebenarnya belum mato ya, ini belum mato, jadi dia winter nggak bisa tumbuh, jadi tak sikat aja kelamaan. Ini nanti panen juga. Ini.
jual aja dia. Kayaknya udah tak jual deh ini. Aku udah tak jual tadi, cuma belum kekirim. Sebastian sama dokter dokter Abrok. Tomat karo, dia minta tomat karo, salad, tomat sama carrot. Kasih anggur kalau nggak salah, bibit anggur. Bukan peach, peach A. Sebastian kemana Sebastian? Di sini harusnya. Oh, itu yang ini kali. Eh, gak ada. Oke.
Siapa ini? Kuda. Belum tak jual yang ini, tak jual yang itu berarti yang brown. Kan gelang ini yang tak jual, tak guna juga. Nambah sapi enggak ya? Tambahan dua aku. Enggak lah, enggak dulu. Ini ada dua loh, satu. Belum, masih bocil. Kemana satu lalu? Satu. Wiki.
Sekilas gitu aja dari buat hari ini. Makasih buat yang udah nonton, gak ada yang spesial. Nanti buat nextnya aku bakal tanam yang udah aku siapin, bibit-bibit yang kemarin. Thanks. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.